Loh, terus terang saja apa pun roda. Roda tak terang lho. Atau mungkin saya pakai jurus ABC saja. Assalamualaikum, bapak-bapak, ibu-ibu, sinya cukup sekian, terima kasih lebih itu. Tapi kadang bisa mandi, aku udah nubahannya lho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد yang mulia dan kami muliakan pengasuh, pembina, pondok, yayasan, pondok pesantren Fitri Sholchah Al-Mukarram Kiai Al-Hajj Lukman Hakim bin Kiai Abdul Hanan. Yang kami hormati Ustaz Muhammad Nawawi SH selaku ketua yayasan, yang kami hormati Ustazah Aliyah selaku kepala Madrasah Sanawiyah, bapak-bapak, ibu-ibu, asatidz-asatidzah yang kami muliakan. Aja khawatir, aja rame di sini. Kamu mungkin gak suwe, ya, aku pasti suwe tidak tahu. Hari ini Sholchah pondok dan sekolah kita menyelenggarakan Maulid Nabi. Maulid apa Maulud? Maulid. Maulid apa Maulud? Maulid. Yang benar Maulid apa Maulud? Maulid. Yang Maulud nyacung? Maulid. Yang nomor tiga Maulud, paling berkat ilmu Maulid. Maulid atau Maulud? Maulid. Hari ini kalau kita pejuang medsos, apa medsos? Maulid diserang, Pak. Anak-anak, ibu-ibu, hadirin hadir, Maulid diserang. Maulid ngarang. Maulid gak ada peringatan di zaman Nabi. Maulid gak ada di zaman sahabat. Maulid gak ada di zaman tabi'in. Maulid gak ada di zaman imam empat. Maulid gak ada, baru ada sekarang. Dikatakan nganyar-nganyari agomo, dikatakan gawe-gawe anyar, itu kelebu bid'ah. Bid'ah urusannya kesasar, kesasar jurusannya neraka. Subhanallah. Sak mene wong sing mulutan moto sholawat iki jurusannya neraka. Subhanallah. Cangkru, cangkemru, cangkem rusa. Ya mungkin bangsanya gak tau diteloni yang dipitoni ya. Akhirnya lahirin dulu no, cantum milik grek. Para kamu, bapak-bapak ibu, tidak semua yang ada dicontohkan di zaman Rasulullah, setelahnya di zaman sahabat itu, kemudian dikatakan sesat, tersesat, kesasar, jurusan yang rokok juga. Aku berpikir itu yang Maulid, kalau di zaman ini Nabi, sesat. Di zaman sahabat, kalau
kita banyak yang sesat. Jenengan semerap di Indonesia ini, lekatir yoyo, zakati nanti apa? Nabi gak tahu lu zakat dari beras. Sahabat gak tahu lu zakat dari beras. Imam Syafi'i, imam kita gak dari beras. Baru orang di zaman saat ini berarti zakat gaya beras gak merupakan itu Rasulullah apa sesat di setiap zaman gak orang di zaman Nabi gak orang sahabat gak orang kemudian dikatakan sesat raimu sesat lho raimu gak orang di zaman Raja Nabi raimu gak orang di zaman sahabat raimu gak orang di zaman Nabi raimu bid'ah. Hadirin hadirat yang kami hormati, Maulid dari kata walada, asal kata. Maulud pun dari kata walada. Kalau belajar nahwu sholat, kalau Maulid isim zaman, isim makan, menunjukkan waktu dan tempat. Maulid Nabi berarti memperingati waktu kelahiran. Apa yang dia ngomong? Ya tadi itu apa? Maulid isim maka isim zaman menunjukkan tempat menunjukkan waktu. Maulidin Nabi ada memperingati waktu kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sopo sitwani nolak wong peringati ngiling-ngiling dino waktu bulan lahirin Nabi. Nacu lagu bini melu Sukmawati. Maulud Nabi. Maulud Nabi. Maftul ini. Apa menunjukkan bayinya? Maulud Nabi memperingati Nabi Muhammad lahirnya bayi yang kelak akan menjadi Imamul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para nabi dan pemimpin para rasul. Hati lek nolak Maulid, nolak Nabi kan sombong. Nabi Allah Isa alaihi salam seneng pak nalikane dikai weruh nang Gusti Allah Isa, setelahmu ada nabi akhir zaman. Wa mubashshiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dikabarkan, hei muridku hawariin bagi Israel, aku tidak kabar gembira dengan orang mukabe kemarin ini bakal ketok nabi sakmariku jenenge Ahmad Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa senang, Nabi Isa bunga bakal lahir nak. Turun lahir pak, turun diotos ibu, turun diotos anak-anak seneng bisik. Awak dewe, melok, gak tahu itu kanjeng Nabi, tapi dari umat dia kanjeng Nabi. Rumsewu. Nabi Isa, sing koyok mau dulu, mau disatir. Seneng bakal lahir Nabi. Awal dewi gak duwe mukjizat kok gak seneng Nabi, gak seneng Maulid. Nabi Isa wa ulul akmah wal abros bi ibnillah. Nabi Isa bisa menyembuhkan penyakit belang, penyakit akmah. Akmah itu pijat ruwet. Diusap ini langsung bi ibnillah melek. Awal dewi nyuruh berusap ini tambang ini. Gak tambah waras, tambah wa'ubil mauta bi'idnillah. Bisa menyembuhkan orang mati, bisa menghidupkan orang mati. Awal dewi bisa menyembuhkan orang mati. Masa kalau mau hebatnya mukjizat Nabi Isa,
seneng bakal lahir terutus ya nanti. Betul yang ngomong anti Maulid, konco po nabi duduk, kiai duduk, ulama duduk, santri duduk, anti Maulid. Bergani ayo saya seneng Maulid. Sampai di tradisi NU, di tradisi ulama nasrul NU. Malam Senin mesti si wedok muslimatan sing diwaca dibak, sing lanang muslimatan sing diwaca dibak. Apa dino lagi dina. Hati Maulid tidak kenteni Rabiul Awal, benar Senin Maulid. Sebagaimana hadis ketika Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, su'ila'an sya'unil isnen. Ditanya Rasulullah, kenapa engkau berpuasa di Senin, hari Senin, ya Rasulullah? Dada yaumun mulidtu fi. Itu di Senin itu dino aku dilahir. Dino kanjeng Nabi dilahirno. Akhir ngiling-ngiling itu kanjeng Nabi. Jadi leonok dapat itu atau imangan bantu pondok apa apa lo jelasin nanti hati buahnya menjadi apa apa posisinya niru kanjeng Nabi, hormat kanjeng Nabi, Maulid kanjeng Nabi, boleh kanjeng Nabi itu setiap eling dino lahir di dino senen. Oh, ayo kemudian sedikit ya sedikit yang kami sampaikan siang ini karena sangat panas terik ini. Dan saya juga memahami di sana juga seperti itu ngomong dia kalau tidak ada. Jadi wa'afiron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.